Halo Sobat Simple, ketemu lagi dengan saya Chef Martin Praja di YouTube channel Indonesian Simple, Masak Simple, No Ribet. Di mana Sobat Simple bisa menemukan resep-resep yang paling enak, paling simple, dan bahannya juga yang gak ribet-ribet. Sobat Simple, aku banyak banget nih yang datang bertanya sama aku kalau masak di rumah, lagi urgent pengen masak yang cepet, masak dadakan, tapi cuma punyanya ayam. Kira-kira jadinya apa ya, Chef? Tenang Sobat Simple. Aku punya resep ayam goreng dengan sambal dadak yang enak banget. Asalnya dari Jawa Barat nih sambalnya. Dari Cibiuk. Rasanya bakalan enak banget. Diulek dadakan dan juga ditemani dengan ayam gorengnya yang lezat. Penasaran dengan resepnya? Langsung aja kita buat resepnya nih. Resep ayam goreng dadak sambal Cibiuk ala Indonesian Simple. Let's start cooking. Sobat Simple, aku mau bikin sambal Cibiuknya dulu ya. Yang pertama, kita siapkan di sini bawang putih sebanyak 3 siung. Iris-iris dulu ya Sobat Simple. Sekarang siapkan cabai rawit yang hijau ya, sebanyak 20 buah. Sobat, cabenya juga kita iris-iris ya. Sekarang kita siapkan tomat. Tomatnya di sini kita pakai tomat yang hijau sebanyak 4 buah. Ini juga kita iris dulu ya. Next, siapkan kencur Sobat Simple sebanyak 3 cm ya. Kita kupas bagian kulitnya. Sobat Simple, kita siapkan juga gula merah. Aku pakai di sini kurang lebih 1 sendok teh. Sobat, tadi kan aku juga sambil bakar terasi ya. Terasinya kita pakai di sini setengah sendok teh terasi ya. Semua bahannya kita masukkan ke dalam cobek. Bawang putihnya. Lalu gula merah. Cabai rawit. Tomat hijau. Dan juga kencurnya. Sekarang kita tambahkan garamnya sebanyak setengah sendok teh garam. Sobat, setelah kita tambahkan garam, kita ulek dulu ya. Sobat, ini sekarang sudah terulek, jangan sampai terlalu halus juga. Nah, kita tambahkan satu ikat daun kemangi. Untuk daun kemanginya ini diuleknya sedikit saja, sambil dicampurkan dengan sambal Cibiuknya. Jeruk nipisnya kita tambahkan. Airnya ini perasannya sebanyak 1 sendok teh. Kita aduk rata. Ini pasti bakalan sedap banget Sobat Simple. Sobat Simple, aku siapin penggorengan karena kita mau menggoreng ayamnya. Jadi tambahkan dulu minyak goreng dan masukkan ke dalam wajan sambil menunggu untuk minyaknya panas. Kita siapkan ayamnya nih. Aku pakai di sini sebanyak 500 gram ayam yang sudah dipotong menjadi 12 bagian. Lalu siapkan wadah. Kita pakai di sini satu saset bumbu desaku merek marinasi. Kita masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan 5 sendok makan air ke dalam wadah. Kita aduk rata terlebih dahulu. Sobat Simple, ini sekarang ayamnya kita masukkan ke dalam larutan bumbu yang tadi sudah kita campurkan. Lalu kita remas-remas atau kita bolak-balikan daging ayamnya ini supaya bumbunya nanti tercampur semuanya ya. Nih sobat, aku langsung goreng ke dalam minyak panas ini ya. Ayamnya langsung kita masukkan saja. Kita goreng gunakan minyaknya yang panas. Lalu kita tuangkan semua larutan bumbunya. Sobat, jangan khawatir, ini minyaknya tidak akan memercik karena airnya sudah tercampur dengan bumbu yang tadi sudah kita larutkan ya. Nah, kalau udah masuk ayam, apinya ubah jadi api sedang. Kita masak secara perlahan supaya daging ayamnya ini nanti akan matang sempurna, bumbunya juga punya waktu untuk meresap ke dalam-dalamnya. Sobat Simple, sudah 15 menit, kita matikan apinya. Aku mau kasih lihat nih hasilnya. Nah sobat, ini bumbunya menempel ke permukaan ayamnya dan meresap masuk ke dalam dagingnya juga nih bumbunya.
Angkat dulu ya. Pokoknya sobat, ini sat-sat banget deh. Aku mau nata dulu sambelnya nih. Wah, ih, sambelnya cakep banget. Segar sekali ya. Plating dulu ya. Sobat, aku bawa sobatku juga nasi putih buat makan ayam goreng dadak dengan sambal cibiuk yang fresh banget. Kita ambil paha ya. Sambalnya aku mau siram biar seger di nasi juga. Sobat, sebelum makan pakai sambal, aku cobain dulu ayamnya ya. Sini dong, lihat nih ayamnya. Aduh, tuh bumbunya nempel semua. Ini aku mau cobain ya. Wah, matang sempurna, bumbunya juga nyerap. Sekarang waktunya makan pakai nasi dan juga sambalnya nih. Emang deh, jadi penyelamat kita kalau lagi di rumah ya. Aduh, segar banget. Ayam sih bikin nagih sih. Empuk, bumbunya berempah, masuk ke dalam-dalamnya. Buruan deh guys, kuy, rekuk resepnya si ayam goreng dadak sambal cibiuk ala Indonesian Simple. Sobat Simple, terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau cari resep-resep lainnya, bisa kepo sedikit, scroll dikit nih, di bawah kita udah share banyak banget resep-resep yang ada di YouTube channelnya Indonesian Simple. Jangan lupa subscribe ya guys. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Pastinya hanya di Indonesian Simple. Masak Simple, not even. Have a great day guys.